Teman, untuk pengundian giveaway-nya kita undur satu hari dulu, soalnya kita lagi sibuk banget mengatur ada kegiatan Agustusan. Mohon maaf, mohon dimaklumi kalau saya balas chat agak lama. Memang lagi ada kegiatan Agustusan di hari kemerdekaan yang ke-78 tahun ini. Oke, pokoknya besok kita undi giveaway-nya, entah itu dari segi senapan atau aksesoris, tinggal tergantung komen kalian. Pokoknya jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, 300 lebih komen kita bisa undi unit senapan angin gratis seperti itu. Oke, buat kawan-kawan semuanya tetap semangat, yang belum dapat semoga besok ada yang dapat, yang mengharap dapat mudah-mudahan besok dapat juga seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam sadopi, salam sedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke, masih bau-bau kemerdekaan, tetap merdeka di ke-78 tahun ini. Oke, kita masih lanjut tentang unit yang kita cuci gudang kemarin, yang full set harganya murah meriah sekali. Nah, ini dia unitnya, salah satunya adalah unit senapan angin bocah Predator Bumbara. Mantap banget. Oke. Nah, kemarin kan waktu di review sama di tes akurasinya itu sama Pak Bos Ahas. Jadi, waktu tes akurasinya itu hanya jarak kurang lebih 25 meter. Oke. Jadi, ini nanti kita tes akurasi lagi di jarak kurang lebih 50 meter. Oke, nembak buah kapuk seperti biasa ya teman-teman. Oke, jadi nanti disimak baik-baik untuk video tes akurasinya ya teman-teman. Kita tes luar lapangan, langsung tes di luar nembak pohon kapuk. Oke, buahnya. Oke, jadi disimak baik-baik untuk video tes akurasinya. Sebelum saya lanjutkan speknya, alangkah baiknya kita lihat dulu tes akurasi, dan juga jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setunara, salam satu pis, salam sedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Oke teman-teman, ini dia video tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Bumbara. Oke, disimak baik-baik untuk video tes akurasinya. Ini pelurunya yang cocok pakai Hercules, jaraknya kurang lebih di jarak 50 meter. Mantap sekali. Untuk kapasitas anginnya ini sisa di 2500 PSI. Mantap banget. Oke, pokoknya disimak baik-baik untuk video tes akurasi berikut ini. Oke, mantap sekali kena ya teman-teman. Satu kali oke. Oke, anginnya besar banget, jadi mohon bersabar. Kalau ada angin seperti ini, kita usahakan jangan nembak dulu, nanti kabur entah kemana, pelurunya nyasar kemana kita gak tahu. Oke, biar tenang dulu. Oke, nah itu contohnya. Kalau gak percaya kalau ada angin kok masih ngeyel nembak, nah itu contohnya tadi. Nah, yang buat belajar itu juga oke gitu. Jadi biasa kebiasaan orang mau long range, kalau ada angin nah itu sambil belajar. Kalau anginnya ngiri itu untuk reticle, misal di setelan pas reticle itu agak dikananin, karena nanti kan nyampe sananya kebawa angin ngiri. Nah itu tergantung kecepatan anginnya berapa. Nah itu kira-kiranya yang harus tepat sasaran pikirannya. Oke. Jadi, harus benar-benar belajar sama seni. Oke. Nah, kena kan? Kena teman-teman. Jadi harus benar-benar prediksinya tepat sasaran. Oke. Atau enggak di film-film teman-teman, bisa beli teleskop yang harga puluhan, 10 lebih itu ada pengukurnya langsung sama angin. Nah itu nggak apa-apa. Oke, kena lagi. Mana? Mantap banget.
Oke, jatuh teman-teman. Oke, lulus tes akurasinya. Mantap banget. Oke. Nah, saya copot dulu. Susah banget. Oke, ini dia unitnya. Unit senapan angin bocah predator Bumbara. Mantap banget. Nih anginnya. Oke, mantap sekali. Irit banget teman-teman. Tadi udah kita buat tes akurasi bolak-balik juga. Mantap sekali. Ini unitnya. Oke sekali. Dan itu jarak tes akurasinya sampai sana. Nah, ini pohon yang kita tes akurasi yang tengah sini. Mantap banget teman-teman. Oke, ini dia unitnya. Oke, silakan langsung jadi order. Barang stok ready banyak banget. Terima kasih. Teman-teman, udah ya, kita lihat tes akurasinya. Mantep banget groping dan juga akurasinya. Oke sekali. Ini harganya kita cuci gudang lagi, cuci gudang promo Merdeka Sale. Oke, kita Merdeka Sale, kita merdekakan dari teleskop sama pompa dan juga gratis ongkirnya itu loh teman-teman. Pokoknya merdeka sekali ini untuk beli unit senapan angin bocah predator Bumbara. Dan juga untuk pembelian unit ini kalian juga hitung-hitung amal langsung masuk ke masjid uangnya. Jadi berkah sekali dan juga mendapatkan pahala yang banyak sekali buat teman-teman yang beli unit dari bocah predator Bumbara ini. Oke teman-teman, lanjut kita bahas tentang speknya. Untuk laras ya teman-teman, ini menggunakan laras pilihan dari badan usaha milik Masjid Baitur Rahman alias Bumbara sendiri. Untuk jarak idealnya ini di jarak kurang lebih 50-60 meter groping rapet ya teman-teman. Gak niti-niti amat, itu tergantung juga skill Anda semuanya. Tergantung senapan, senapan itu ibaratnya 100% itu hanya 30%-nya. Yang 70% itu adalah skill Anda sendiri teman-teman. Jadi kalau kalian udah pegang senapan dari dulu, udah mahir, nah pasti tahu untuk nyetel teleskop bagaimana, akurasinya itu di jarak 50-60 meter itu di teleskop itu di dot berapa, itu pasti udah hafal kalian. Oke, jadi seperti itu. Gak niti-niti amat tapi groping rapat, kalau kepala burung pipit pasti kena teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk bahan laras ya, ini bahan laras dari bahan baja. OD-nya pakai OD13, alurnya pakai alur 12. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules. Jadi teman-teman, peringatan lagi untuk teman-teman, pelurunya kalau udah cocoknya Hercules, ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau diganti pakai peluru lainnya kalau bagus gak apa-apa. Kalau ngacak jangan dipaksakan, nanti alur kalian ya yang kalah, jadi alurnya nanti bisa terjadi kerusakan. Seperti itu teman-teman. Kalau cocok bagus diganti peluru lainnya gak apa-apa. Nah kalau ngacak, nah jangan diterusin ya teman-teman, nanti terjadi hal ngacak dan alurnya menjadi rusak. Seperti itu. Oke, untuk larasnya ini pun juga ada garansinya. Pokoknya meskipun harganya kita merdekakan semurah itu, nah tetap ada garansinya. Untuk garansinya memang agak dipotong dikit, garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu teman-teman. Tapi tenang saja, ada juga nanti dapat spare part tambahan seperti seal. Nah itu nanti pasti dapat untuk jaga-jaga kalau ada kebocoran dari segi tabung atau dari segi larasnya. Seperti itu teman-teman. Meskipun garansinya agak lebih sedikit, tapi untuk spare part-spare partnya tenang saja kita bawakan teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk di luar larasnya ini pun juga udah dilapisi dengan serobong. Serobongnya pakai serobong OD20, bahannya juga dari bahan dural. Mantep banget teman-teman. Jadi larasnya udah terlindungi, tidak mudah karatan. Kalau pengen rawat laras teman-teman, mudah sekali teman-teman. Kalian bisa isi dengan minyak atau oli biar
dari depan sampai belakang lalu ditembakkan ya teman-teman. Nah itu larasnya biar bersih, dalamnya ada karat biar bisa luntur semuanya, ada kotoran-kotoran berkas peluru pun juga bisa keluar seperti itu. Oke, untuk laras diingat-ingat pakai laras pilihan dari Bumbara sendiri, jarak idealnya 50-60 meter, cropping rapet teman-teman, seperti itu. Mantap banget pokoknya teman-teman, pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules. Oke sekali. Oke, untuk tabung, nah ini untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 psi. Kalau pakai setelan paling irit, paling-paling irit bocap, itu bisa menghasilkan 100 kali lebih tembakan. Itu setelan paling irit ya teman, paling irit. Kalau setelan sedang biasanya memang menghasilkan gak ada sampai 100, biasanya paling 50-60 atau gak 70-80 kali itu setelan sedang, atau sampai setelan full power. Memang banyak banget untuk jumlah tembakan dari bocap, makanya pada suka bocap jumlah tembakannya itu lebih banyak daripada yang pakai tabung D38, tabung D32, tabung 28. Nah itu kan kapasitas aman anginnya sama ya teman-teman, 2700-2800 psi, tapi tidak dengan jumlah tembakannya seperti itu. Jadi yang membedakan yang pakai tabung OD atau pakai tabung bocap, nah itu dari segi itu teman-teman. Makanya pada suka pakai bocap, alasannya untuk jumlah tembakannya lebih banyak daripada yang pakai tabung OD32, OD38 atau OD28 seperti itu. Oke, untuk tabung ini pakai tabung Venom, tabung 500 cc teman-teman. Nah tadi saya bilang ada garansi tabung, garansi tabung itu kalau ada kebocoran atau yang lain-lain, nah itu nanti ada yang mandu dari admin kami, admin service sendiri, bukan saya ya teman-teman. Kalau saya admin 123 itu bagian pelayanan pembelian, kalau ada kendala apa-apa, nah itu ada admin sendiri, admin service sendiri juga, seperti itu teman-teman. Oke, untuk tabung sudah. Untuk manometer, manometer pun juga ada. Oke, manometer ada di sebelah kanan. Oke, mantep banget ini manometer, bisa lihat sendiri kalian untuk kapasitas anginnya masih berapa. Nah itu teman-teman yang terpenting, kalau angin masih ada di 1000 atau 1500, nah itu jangan ditembakkan lagi, silakan diisi kembali. Nah itu angin ibaratnya itu udah habis teman-teman, habisnya itu bukan sampai nol itu bukan, tapi safety-nya di 1000 atau 1500 psi, jangan buat nembak lagi, nanti terjadi hal yang kita diingin tidak kita inginkan, yaitu ada kebocoran atau yang lain-lainnya seperti itu. Jadi teman-teman untuk ngisinya sampai 2700-2800, dan juga jangan sampai nol teman-teman. Kalau sampai nol, nah itu nanti terjadi ada kebocoran lewat valve atau lewat larasnya aja, seperti itu. Jangan sampai kehabisan anginnya, dan jangan berlebihan untuk mengisi anginnya, seperti itu. Untuk pengisian angin udah menggunakan mini coupler. Nah mini coupler ada di sebelah kiri, mohon maaf ada di sebelah kanan. Nah sini ya teman-teman, nah, sebelah kanan untuk mini coupler, kalau manometer di sebelah kiri. Mantep banget udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantep banget, jadi tanpa repot, tanpa ada tambahan coupler-coupler atau mini coupler lainnya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk chambernya, nah ini yang paling penting, paling sering ditanyakan teman-teman, chambernya apakah full CNC, semi CNC, atau masih manual semua. Nah untuk chambernya ini udah semi CNC teman-teman, semi CNC. Bahan chambernya ini menggunakan bahan dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman Dural atau baja teman-teman, belum daleman stainless. Jadi dalemannya masih menggunakan daleman Dural atau baja. Oke seperti itu teman-teman. Oke, ini
juga bisa dipasang cancel kokang. Nah, cancel kokang ada di sebelah kiri, teman-teman. Mantap sekali. Oke. Jadi chambernya ini menggunakan chamber dari bahan Dural seri 6 pembuatan semi CNC. Untuk tarikannya, tarikan pelatuknya itu menggunakan tarikan tarikan seat lever. Jadi tinggal dikonggang saja, mudah banget untuk menembaknya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Untuk triggernya ini menggunakan trigger match. Jadi udah ada safety trigger. Safety triggernya udah ada di triggernya. Oke, seperti itu. Kalau ditekan ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi, seperti itu. Oke, teman-teman, lanjut. Oke, tarikannya menggunakan tarikan seat lever, triggernya udah menggunakan trigger match. Mantap sekali, teman-teman. Chambernya pakai chamber Dural seri 6. Jadi ini Predator Bumbara ini ya kelas-kelas memang agak menengah, teman-teman. Jadi buat pemula ini cocok banget, yang pengen pakai Predator pakai yang murah-murah dulu ya, teman-teman. Kalau udah seneng pakai yang murah, nah nanti baru beli yang mahal, seperti itu. Jadi kalian para pemula cocok banget buat make ini, buat big game juga cocok, buat small game jarak jauh pun juga cocok sekali, teman-teman. Mantep banget. Oke, untuk Predator Bumbara ini belum popper lipat ya, teman-teman, belum popper lipat. Ini masih menggunakan popper GTR, popper maju mundur. Mantep banget, tidak ada yang pakai popper cangkul, poppernya pakai popper GTR semuanya. Oke sekali. Dan untuk setelan power ini pun juga udah ada. Setelan power ada di luar. Oke, tinggal putar-putar saja ya, teman-teman. Kalau diputar ke kanan dia atau dia itu udah nambah powernya. Mantap banget. Jadi buat big game juga cocok, buat berburu babi pun cocok banget. Kalau diputar ke kiri dia setelannya sedang, agak kendor. Jadi buat jarak nembak-nembak burung, seperti itu, teman-teman. Oke sekali. Jadi Predator Bumbara ini juga cocok buat big game, bisa juga buat small game. Kalau buat berburu babi pasti mati kalau kena area fatalnya, teman-teman. Pasti mati, teman-teman, kalau kena area fatal seperti moncong atau juga mulut atau juga dari segi mata, itu pasti mati, teman-teman. Jangan tembak badannya ya, pasti kabur, teman-teman. Jadi nembaknya harus yang signifikan, alias bagian vitalnya, pasti mati, teman-teman. Oke, untuk rel teleskopnya biar gak ketinggalan, biar kalian semua tahu juga, rel teleskop ini pakai rel teleskop ukuran ini rel 11. Jadi bukan pakai rel pikat ini, jadi pakai rel 11 atau 12. Mantap banget. Dan di bawah sini pun juga udah ada rel pemasangan bipod. Jadi bisa dipasang bipod di bawah sini, teman-teman. Mantap banget. Oke, ini dia penampakan dari unit senapan angin Bocap Predator Bumbara. Pokoknya beli ini gak bakal nyesel, meskipun harganya murah meriah sekali. Lagi merdeka sel, pokoknya kita merdekakan semua dari segi teleskop, pompa, dan juga gratis ongkirnya. Pokoknya mantep banget, teman-teman, di promo merdeka sel ini. Untuk harga kemarin, nah harga kemarin waktu promo full setnya ini kan, kemarin harganya kita bandrol di Rp4.500.000 itu full set, free ongkir, free teleskop, free pompa. Sekarang di promo merdeka sel ini, nah ini kita potong Rp200.000 menjadi Rp4.300.000. Free ongkir, free pompa, free teleskop, free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Mantep banget ya, teman-teman. Pokoknya yang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Riau, nah itu apalagi di wilayah Jawa, gratis ongkir, full set, free ongkir, free pompa, free teleskop juga. Mantep banget pokoknya. Pokoknya barangnya pun ada garansinya, meskipun harga murah, memang garansinya agak sedikit. Garansi tabung hanya 2 minggu, garansi akurasi hanya sampai 1 minggu saja. Tapi pokoknya sebelum tes akurasi, sebelum kirim, kita tes akurasi, kita videokan, kita kirim videonya ke semua kawan-kawan yang pesen dari CV AS Odor. Pokoknya sebelum kirim kita tes semua, kita setel semuanya. Mantep banget pokoknya. Dan kalau yang pengen lihat hasil video tes akurasi dari semua kawan-kawan yang pesen di CV Asodor, kalian bisa lihat
di channel tes akurasi CVA Sodor. Nah, di situ semua kawan-kawan yang pesen di CVA Sodor kita tes akurasi di situ, teman-teman. Oke, pokoknya mantep banget. Pembayaran juga bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. COD syaratnya gampang banget, tinggal foto KTP saja, teman-teman. Menggunakan DP pun juga bisa. DP seikhlasnya, kalau nggak berani foto KTP bisa DP seikhlasnya saja. Seperti itu, yang pengen transfer udah tertera nomor rekeningnya, ada Mandiri, BSI, BCA dan juga BRI. Mantap sekali pokoknya. Oke, udah jelas semuanya ya teman-teman, dari segi spek, akurasi dan juga untuk bahan-bahan dari unit senapan angin bocah predator Bumbar ini, pokoknya oke sekali. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, saya Rizky sambil pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu bis, salam sedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.